Hey guys, welcome back to my channel. Senang Pagi Indonesia Seri D. Jumpa lagi dengan saya, Senopang Brasto, pemegang channel YouTube Senang Pagi Indonesia Seri D. Kali ini saya mau berbagi tips untuk bisa mencegah lambung sensitif. Nah, agan-agan yang gampang kena penyakit mah itu sudah pasti karena lambung agan-agan sensitif. Nah, saya tahu cara untuk mencegah lambung agan-agan sensitif. Pertama, agan-agan harus stop makan junk food. Yang kedua, agan-agan harus stop makan daging binatang apa saja. Karena semua daging binatang itu sudah pasti bikin pH lambung jadi asam. Jadi makin rendah. Perlu diingat kalau pH di bawah 7 berarti asam. Kalau pH 7 berarti netral. Dan pH di atas 7 berarti basa. Nah, jadi agan-agan harus vegetarian. Yang ketiga, agan-agan harus stop minum alkohol. Yang keempat, agan-agan harus stop minum soft drink. Karena soft drink itu pH-nya sudah pasti asam. Sudah pasti bisa menyebabkan pH lambung jadi lebih asam. Dan satu lagi, agan-agan harus berhenti merokok. Nah, supaya agan-agan bisa berhenti memasukkan barang-barang yang merusak tubuh sehingga membuat pH lambung jadi asam, kuncinya adalah rajin berolahraga Senam Pagi Indonesia Seri D setiap pagi hari. Ingat, yang menjadi kunci untuk bisa berhenti makan junk food, berhenti minum soft drink, berhenti makan daging, berhenti minum alkohol, dan berhenti merokok adalah olahraga Senam Pagi Indonesia Seri D yang rutin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next video. Bye-bye.